Akses utama masuk ke stasiun Tegal Luar kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini resmi dibuka. Selain memudahkan masyarakat sekitar Cileunyi dan Cibiru untuk beraktivitas, jembatan ini nantinya akan menghubungkan beberapa moda transportasi penyambung menuju dan dari stasiun. Selama ini aksesibilitas menuju stasiun Tegal Luar kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi pertanyaan publik. Lokasi stasiun yang berada di ujung timur kota Bandung dirasakan sangat jauh dari jalanan utama penghubung kota Bandung. Apalagi beberapa akses langsung dari jalan tol Purbaleunyi belum ada kejelasan penggunaannya. Untuk mengatasi kesulitan akses baik bagi calon penumpang nantinya atau untuk aktivitas keseharian warga, kereta cepat Jakarta-Bandung mulai mengoperasikan jembatan Cibiru Hilir. Jembatan ini merupakan jalur penghubung atas antara kawasan Sapan dengan Cibiru dan Cileunyi. Jembatan dengan lebar 9 meter nantinya akan menjadi akses utama dari dan menuju ke stasiun Tegal Luar. Dan
mungkin dari saya itu dulu Pak. Jembatan ini juga akan menjadi simpul akses langsung berbagai moda transportasi menuju ke stasiun Tegaluar, baik dari jalan tol Purbalenyi, stasiun kereta api terdekat, serta jalan arteri di sekitaran Bandung Timur. Dari tim liputan Jabar Express melaporkan.